Anugerah 2009 menjanjikan hadiah-hadiah yang gah dan menarik. Pemenang tempat keempat akan memenangi kamera Nikon Coolpix L20, telefon bimbit Samsung F400 dengan pelan M dari Singtel dan kontrak bersama unit pengurusan artis Mediacorp. Pemenang tempat ketiga, kamera Nikon Coolpix S610, telefon bimbit Samsung F400 dengan pelan M dari Singtel dan kontrak bersama unit pengurusan artis Mediacorp. Naib juara Anugerah 2009, kontrak rakaman bersama syarikat Gembira, kamera Nikon Coolpix S60, telefon bimbit Sony Ericsson W595 dengan pelan M dari Singtel, kontrak bersama unit pengurusan artis Mediacorp, dan juara Anugerah 2009 bakal memenangi ialah kontrak rakaman bersama syarikat Surya Record Sendirian Berhad, wang tunai $10,000, kamera Nikon P80, telefon bimbit Nokia E66 dengan pelan M dari Singtel, kontrak bersama unit pengurusan artis Mediacorp. Di samping itu, hadiah-hadiah menarik juga menanti pemenang anugerah-anugerah sampingan. Persembahan music video terbaik Nikon, sebuah piala kamera Nikon Coolpix P6000, anugerah Gaya Laster, sebuah piala rawatan muka The Tree by Laster, anugerah Media Darling Manja, langganan majalah Manja selama 6 bulan. Inilah Anugerah 2009! Oh, yeah! Hadiah-hadiah menarik, sangat berbaloi sekali. Ada wang tunai, kontrak rakaman, fuyo! Memang power gila! Haa, dalam power gila pula tu! Kesian! Baiklah, kita akan telah mengiktirafkan lagu-lagu regu dari Rema Rahim dan juga Anita Sarawak, ikon-ikon kita malam ini. Dan kita akan berhibur sekarang ini dengan para pesawat wanita. Ya, dan dengan lagu daripada Anita Sarawak, Antara Yang Manis, kita ada Kunjung, Nani dan Nora. Dan juga lagu telah mengharumkan nama Rahima Rahim, lagunya Gadis dan Bunga. Inilah dia, Kenti, Sarah Akila dan Hafizah. Melenggang dia berjalan, si gadis desa yang manja jelinga. Yang manja menuju dia ke kota, di tangannya penuh bunga, di hati penuh cinta. Berbagai macam bunga dibawa untuk dinyuai di gerai mama. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Datang seorang pemuda untuk melebur hatinya, memetik oh cintanya. Kini berjalan dengan pasangan, tak hirau lagi dengan jualan. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu.
Itu dia persembahan secara berkumpulan para peserta wanita kita. Kini kita dapatkan pendapat daripada para juri kita. Kita mulakan dengan Abang Eddie Ali dulu. Okey, dari segi persembahan kumpulan ini, saya tak boleh katakan A baik ataupun B baik kerana genre muziknya agak berbeza. Dari segi persembahan kumpulan A, lagu Rahimah tu ada gelik-gelik sikit. Jadi kalau goyang pinggul yang menang, saya kasih Cikgu Fiza. Dia mini kompo power lah ni. Okey. Mini kompo. Dan Sarah masih tetap lagi dengan bila gelik-gelik tu agak menjeng-menjeng lah. Memang betul eh. Dan Katie, jangan tertakut-takut. You're having fun. It's good eh. Nampak dah mulai keluar dari kelongsong anda. Group B. Oi, budak ni. Okay. Satu persembahan yang agak mengancam daripada tiga-tiga. Dan Nani, surprising pula eh. Part ini suara anda agak bergetar sikit eh. Okay. Dan Kunjung seperti biasa teh, anda telah memberikan lebih daripada 100%. Nora, superb performance juga. And Hussein. Saya akan komen tentang keseluruhannya. Okay, berbanding dengan persembahan lelaki pada minggu lalu, memang we girls are better. Sorry guys. Sorry. Okay. Koordinasi dua-dua grup baik. Tapi saya rasa favourite saya adalah grup B. Kerana memang they look so great together. Joget pun coordinated, bagus. Nyanyian pun bagus. Nani, yes, you did a good job. Okay.